kaki ya. Awak wis tua, orang-orang bisa dikejar kerja sama. Senang ntar dilatih terus lara. Coba dibalik akan maning lah. Wadone turune ning kono. Coba deh. Astagfirullahaladzim, bener ra il. Il. Ra il. 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 Ra il. Astagfirullahaladzim. Pribe sira ilo kan pangkaya kebae. Sira wis duwe bojo. Ilo ke pengangguran-angguran bae. Pribe tanggung jawab be. Sira iku pimen, ilo ke sira pangkaya kebae. Sira kan wis duwe wadon, kudu tanggung jawab karo wadone, karo anake. Masa pang turu-turuan bae. Jelang kayak batur-batur, wayah wene, wis pating jelalat, pada lulu rezeki, pengempannya anaknya. Pikir, coba pikir. Ari domong aja, iya-iya, bae, coba diresapi. Dihayati. Dilaksanakan. Aja pada iya, enggi, bah. Tadi sih aku disadar. Sadelat maning, sira bakal ngetokaken biaya sing akeh. Anak sira kasih Yudi. Wis kelas 6 sadelat maning metu sekolah. Pan nerusaken SMP kudu biaya sing akeh. Anak wadone sira sing cilik. Nok perena. Mikir coba sira mikir. Coba mana usaha muter-muter mendita-mendik. Aja batu iya iya deh bah dilaksanakan bir sapi. Wong tua iku wis kesel ngewangi sira nganu kembiayai sira. Bah dibahasannya sampe entok bebek entok kandangnya kembiayai sira modal sira. Tapi sira nak kayak ki bah enak enakan bah. Wis ya. Ki pokoknya jangan lupa nih omongan wong tua tulung. Bir sapi dilaksanakan. Wis pang mancing. Mantu kan cuma kaya wedok, kok turu-turuan bae lah kang artine. Thank you.
Sir, lagi apa sih? Kayaknya musim ini menerain deh. Iya Pak Jok. Ini pakaian apa ya? Begitu ya? Hah? Pakaian apa tuh? Itu mobilnya itu mentum mencok. Ada yang coba ya? Iya. Nyintil kok kita sepi ya, marah di mana? Kita kado kenang, bubur dia kan yang ngono. Teruslah, apa ya? Tapi temenan beli tapi ya. Temenan aja batu derak, je masa panik saya batu derak sih. Iya wis. Karo kita ngono. Karo kita gede mas. Iya. Itu mengkawe gede. Iya. Terus pokoknya ente melu dia karo kita ya. Mau masalah megawannya sih, gampang nih kan nos. Tak kado kenang apa apa nih. Semua orang ya wis, kita sengaja kita ya butuh duit soalnya pada fae, pada penganggur ya daripada kelontang-kelontang bawa raja luas, kita tutur wan fae ya tapi wujudnya coy, ya disitu coy kita best deh lah kita ya aku kan banyak mana ini kan cuman kayak kopi dulu ya? Iya ini gak mau tuan yang tujernya ngamuk-ngamuk jika gak kenapa kopi ah, saya ngamuk-ngamuk mau tuan itu tuh pun aneh coy pokoknya ngamuk-ngamuk tapi nggak boleh kena kok yang heran kita apa mau apa lah pamjaman lah kopinya mertua sampai dinum. Oh Rejo, aslinya andai aku pengejak kita ini bisa Jod. Tapi anda jangan kesal apa ya? Pribis John emang John. Kira sih kita berdua semua. Ya pribis. Bukan kita pancerita nih Uma. Karena orang tuanya ente bukatan kerungu.
Jadi kayak gil, ente pengen jadi pengen sugi beli. Iya bener, aku sih. Iya, harus ngerti kita apa ya. Serius aja ya? Serius, semua orang pada sugi kita ya. Iya, pokoknya ente ngerti kita apa. Dikenal kita ya, mertuanya kita. Kau hasil anak mongil. Bucak nom, anak nom tua liwat di kangelan. Dasar. Bang, maaf ya. Wis iki mari jalak kowe nduwang pita. Mbak, Mas, sorry, Mbak, Mas, sorry. Serius, yo John. Iya, kita dong ngene iki, John. Kene ngati ati sih lur Wafit iki. Wah, sing sugih kapan mah? Yang antara sugih dalam mati apa? Wis, yo, yo. Kita kong John. Ini kan dhuwur. John. Saya kira ya. Ente jaluk ente sing ente pengen ya. Ente bareng suku. Ente jaluk ente meremotan ya. Mesti ngomongan ning jero ati aja. Ya karpen, tapi lu mati berat ya. Ente dong mana ya. Ente sing pengen ente apa bae wis jare bareng suku. Wis bareng suku. Tok ente ngomong bae jaluk apa bae sing ente pengen ya. Lu ente mati merem. Orang meremotan. Ngomongan ning ati aja. Iya wis rapi. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner dan pengurus PK Capim. Di sini kita mengajak para pemuda dan pemudi untuk pembekalan pendidikan. Di sini PK Capim mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terciptanya tenaga kerja yang kreatif, ahli, produktif dengan kualitas bahasa dan keterampilan tentunya. Melalui pelatihan di sini dan untuk tentunya untuk mewujudkan cita-cita para pemuda di sini untuk bekerja ke luar negeri. Di sini kita akan memberi pembelajaran bahasa Korea, Jepang. Di Korea ini kita nanti di pelajaran Korea itu kita akan diadakan tambahan bahasa Inggris tentunya dengan dua kali season bahasa Korea, Inggris, Jepang, Inggris di sini untuk pembekalan dan untuk menciptakan tenaga kerja itu sudah siap secara mental dan secara pemikirannya mereka sudah matang ya tentunya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.